teman-teman. Ah, jatuh. Semuanya kembali lagi dengan Wihai Channel. Hari ini aku makan lagi dan aku makan dua porsi, dua menu nih yang berbeda. Yang pertama itu mie goreng Korean spicy chicken sambal mata. Nih sambal matanya teman-teman. Wah, nggak kelihatan. Tuh di bawahnya. Dan ini nasi pindang suwir sambal mata. Dua-duanya ada telur mata sapinya. Juga ada sayur lodehnya. Oke, sebelum kita makan kita doa ya. Mas Bro, Mbak Bro, ayo makan. Oke, kita cobain dulu yang ini. Wah, nikmat pokoknya. Sos. Enak nih teman-teman. Enak banget, asli. Telurnya. Kasih sambal matahnya. Nikmat. Ini enaknya diaduk. Bawah. Kurang banyak, itunya sambalnya. Nikmat. Sekarang aku mau cobain yang mie-nya. Tuh, sambal matahnya teman-teman. Wah. Nendang. Mantul. Nih. Aduh. Nih, mie-nya. Mie-nya pakai sambal mata. Nih. Ah. Jos. Enak. Enak, teman-teman. Coba mie-nya pakai pindang suirnya. Ini nagih loh. Enak banget, ih. Perpaduan yang sangat harmoni. Mantap. Nikmat ini teman-teman. Ada sensasi gurih-gurih pedas nikmatnya. Tapi pedasnya itu masih sopan. Aduh, meleleh. Duh, nikmat. Yang kepengen merapat.
Masih sambal matahnya. Telur setengah mateng matangnya. Wah, mantep. Waduh. Nih, teman-teman. Ah, jatuh. Hebat. Yang masaknya hebat. Nampol. Nampol. Minyak. Ini pedes. Mie-nya tuh pedesnya slow-mo. Pedesnya tuh nggak di depan, tapi di belakang. Sopan dia. Terakhir. Aduh. Ini pedasnya terakhir ya. Pedas banget. Di tenggorokan itu panas. Kalau udahnya kayak ada udangnya. Gulai udang. Udah habis teman-teman, ini tinggal sedikit, nanti aku tambul makan pelan-pelan ya teman-teman, sayang banget. Thank you buat teman-teman yang udah mengikuti video aku dari awal sampai akhir. Mubang hari ini 2 porsi nasi pindang suwir sambal matah, juga mie goreng Korean spicy chicken sambal matah. Aduh, kenyang banget. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara subscribe, like, dan bunyikan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Ditunggu juga untuk komennya ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Salam mukbang. Bye-bye. God bless.